Sudah bijakkah kalian dalam bermedia sosial? Beberapa tahun terakhir, teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pesatnya perkembangan teknologi menjadikan internet sebagai alat komunikasi utama yang sangat diminati oleh masyarakat. Namun, tidak semua pesan yang disampaikan di media sosial berisi positif. Di media sosial juga terdapat pesan yang negatif. Salah satunya seperti hujatan kebencian. Idih, secantik banget anjir. Sering kali kita temui komentar-komentar negatif di postingan media sosial. Bukan hanya satu atau dua, melainkan banyak yang datang, bahkan dari orang yang tidak dikenal. Apa mereka pernah memikirkan orang yang mendapatkan komentar negatif tersebut? Bagaimana jika komentar mereka di media sosial menyakiti perasaan orang lain? Apa mereka tidak merasa bersalah? Padahal, semua orang punya hak untuk memposting apa saja. Apa mereka tidak tahu komentar jahat itu bisa menyerang mental seseorang? Sekarang, logikanya bagaimana? Jika kebalikannya, kita yang mendapatkan komentar negatif. Mulai sekarang, bijaklah dalam bermedia sosial. Berhentilah menyebarkan kebencian. Mari kita tebarkan kebaikan.